Prabowo Subianto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Saudara-saudara sekalian dari media, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, jadi benar kita berkumpul pimpinan Koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas. Dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman koalisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai ini yang ditawarkan kepada rakyat. Intinya landasan kuat yang sudah dicapai oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonomi yang sudah kuat diakui oleh seluruh dunia, prestasi yang sudah dicapai, ini momentum ini kita akan amankan, pertahankan untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kita semuanya memiliki target yang jelas, kriteria yang jelas. Kita sangat optimis melihat masa depan bangsa. Ya, posisi kita menguat terus dan kita yakin rakyat Indonesia akan tidak lama lagi mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Terima kasih.